Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tursina Inspiring Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya, alumni SMA Tursina IBS angkatan 1 dan angkatan 2. Oke. Mari kita perkenalan dengan bintang tamu kita hari ini ya. Dengan mungkin di awal ini kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalan diri bisa disampaikan nama lengkap, kemudian panggilannya, dan sekarang studi di jurusan apa dan di kampus apa. Dimulai dari Halil. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Ibrahim, asal dari Bali, dan saya ya bisa dipanggil apa, Khalil, Khalil, Gibran, dan Ibrahim mungkin biasanya. Ibrahim. Okay. Ya, dan saya alhamdulillah sekarang kuliah di Jordan, jurusan syariah. Di nama kampusnya? University of Jordan. University of Jordan, jurusan syariah. Ya. Oke, silakan. Nizar. Saya Hilman Yunanis Nizar, panggilan Nizar, asalnya juga dari Bali, tangganya Olive. Tangga. Oke. Okay. Dan dulu SMP angkatan 2017 dan SMA dulu angkatan 2020. Oke. Okay. Sekarang lanjut studinya di Jordan juga. Di tetangganya kode juga, tapi beda kampus. Beda di kampus. Kampus swasta. Oke, nama kampusnya? Applied Science Private University. Applied Science Private University, Private University di jurusan? Jurusan Fikih Wa Ushul Syariah. Fikih Wa Ushul, oke. Nah, boleh diceritakan dan sedikit bercerita mungkin awal mula tahu Tursina gitu. Apalagi Nizar ya, angkatan pertama banget ya. Yeah. SMP angkatan pertama, okay. Dan SMA angkatan pertama gitu. 6 tahun tanpa kakak tingkat. 6 tahun tanpa kakak tingkat. Belajar mandiri ya. Oke. Okay. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja, diceritakan bagaimana Halil, mungkin dari Halil ya, mungkin bagaimana dulu bisa tahu tentang Tursina. Dan tentang Tazkiyah, tentang Tazkiyah dulu ya. Tentang Tazkiyahnya apa mondok dulu? Tentang mondoknya dulu deh, tentang mondoknya dulu. Boleh, boleh. Gimana? Awal itu saya waktu kelas 6. Waktu kelas 6 kan SD di Bali. Oke. Okay. Habis itu mamah waktu itu alhamdulillah berhijrah. Oke. Okay. Berhijrah dari yang ya menjadi lebih baik gitu. Okay. Alhamdulillah. Saat itu tiba-tiba mama bilang, "Nak, mama pengen mondokin gitu, mondokin Gibran, pondok gitu ya." Dalam pikiran kan pondok lah yang apa, yang ditaruh satu tempat, harus yang suruh ini, suruh ngaji, suruh ya saya nggak sesuai habit waktu itu. Okay. Gitu. Ya lalu, akhirnya kita waktu itu belum dengar sih namanya Tazkiyah waktu itu kan, cuman udah nyari di sekitaran Malang. Okay. Itu nggak ketemu akhirnya. Karena nggak ketemu akhirnya senang tulis, nggak jadi gitu lah. Okay. Jadi akhirnya ngelanjutin dulu SMA-nya di mana, Pelita Bangsa. Okay. Akhirnya nemu juga mama, ternyata berusaha tuh mama waktu itu. Yang penting bisa mondoin gitu. Nemu deh di Jakarta awalnya, di Tangerang. Okay. Tangerang ada namanya Darul Quran, punyanya Pak Yusuf Mansur. Benar. Karena saya di pondoknya sana, ngulang lagi kelas 7 saya. Oke. Okay. Iya, jadi kayak emang agak berat gitu awalnya. Soalnya ya emang paksaan dari orang tua, saya nggak ada keinginan sama sekali, pure 100% tuh nggak ada, emang bener-bener dipaksa gitu, didorong gitu. Sampai-sampai waktu udah masuk pun kan ada tuh biasanya kayak sesi pertanyaan, kayak apa ya, pendekatan apa tuh, mudabir atau musyrif saat waktu itu, kayak ya biar kenal aja, perkenalan dan lain-lain, kayak apa doronganmu masuk pondok gitu-gitu. Ya saya emang jujur waktu itu, sama sampai sekarang pun saya juga, saya dipaksa gitu. Awalnya. Jadi saya nggak pernah kayak bilang, oh nggak, terus dari hati nggak. Jadi saya emang jujur terus, nggak mau kayak ditutup-tutupin. Saya emang awalnya waktu itu emang nggak mau gitu, nggak pernah mau. Apa-apa yang terlintas di pikiranmu ketika dengar Gibran ya panggilannya? Gibran mondok deh gitu. Iya, itu kayak habitnya waktu itu beda banget gitu. Okay. Jadi kayak yang harus baca Quran, yang harus bangun malam, yang harus sholat tempat waktu, tempat waktu di masjid, itu kan waktu itu emang nggak sesuai saya dulu gitu. Emang agak apa ya, reckless lah gitu. Kayak kelas mondok di awal. Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya ke pondok Darul Quran itu selama 3 tahun, alhamdulillah ya dijalanin gitu. Dijalanin akhirnya dengar Tursina. Nah itu waktu ke SMA tuh dengar Tursina dari teman, teman dari Bali. Temanku jadi waktu awal kelas 7 di Bali itu dianya udah di Tursina. Okay. Gitu, udah di Tazkiyah waktu itu. Jadi kita sama-sama kelas 7, teman, gara-gara waktu aku masuk apa Darul Quran itu kan aku harus nurun akhir, harus ngulang lagi kelas 7. Jadi dia udah kelas 8, jadi satu tingkat di atas. Okay. Gitu. Angkatan 1 juga. Gitu.
angkatan satu nih, tapi bukan antum gitu. Jadi akhirnya apa? Kayak ngasih tahu, "Ih, di sini bagus loh," gitu. Fasilitasnya enak, habis itu nyaman gitu. Gitu. Jadi kayak yang apa kok beda banget sama yang apa yang dulu gitu, yang di pondok dulu. Kok ini lebih kayak mungkin ya lebih agak tenang gitu. Lebih kayak emang di calm down dikit gitu ya. Ya udah coba-coba akhirnya alhamdulillah ketemu. Berarti terpaksa awalnya ya, terus terbiasa. Terpaksa. Cuman ya emang ya udah jalanin aja gitu. Bukan akhirnya ikhlas enggak sih? Maksudnya ikhlas ya insyaallah iya, cuman ya lebih ke jalanin aja. Oke. Kalau Nizar awal mula memutuskan dipilihin apa milih sendiri? Kalau aku agak ceritanya agak lebih lurus deh. Kalau ini kan agak ribet. Banyak dramanya gitu loh. Kalau simpel, jadi dulu pas SD itu memang aku orangnya agak sedikit religius sedikit dulu. Jadi pikirannya ya udah pengennya mondok gitu. Karena kakak memang di pondok gitu. Terus sudah lulus SD, ada satu apa namanya impian sekolah di Malang juga, salah satu sekolah belum ada Baskia dulu. Pengennya masuk ke sana gitu. Udah berusaha, ya namanya mungkin belum rezeki ya, akhirnya udah nggak diterima gitu loh. Ya gimana ya, kalau udah kita pengen kesal terus gak terima kan agak kecewa sedikit. Banyak sih, udah sedikit kecewa banyak. Kecewa banyak lah. Terus? Terus? Oke, sekolah ini aja soalnya. Ini pada tahu aja. Terus akhirnya kecewa. Males sekolah. Gak sekolah akhirnya gapir atau iya, males setahun. Dan akhirnya skip. Awalnya skip 3 bulan dulu. Nambah sebulan, setahun akhirnya. Akhirnya ya sudah, diisi kekosongan waktu itu diisi ngaji, hafal Quran, tapi di masjid di Bali. Tapi progresnya nggak begitu banyak, soalnya kan memang namanya ngaji di Bali kan nggak terlalu ada apa namanya program khusus gitu. Jadi ya udah ngaji di masjid sama guru, sedapatnya gitu lah. Akhirnya, masuk mau nggak langsung nggak sekolah lagi tahun depannya, 2 tahun gap year lagi gitu kan nggak enak ya. Akhirnya ya ada terus kira, bisa coba-coba aja. Berarti memilih ya. Iya, milih. Kalau Halil dipilihin, dipilihin. Karena saya seberangan. Karena aku sampai sekarang ikhlasnya ikhlas banget. Karena milih sendiri. Iya, boleh. Ketika mendengar kata mondok atau pondok itu sebenarnya yang terbersih pertama kali apa sih? Coba dulu deh. Ini jalan dulu. Jalan dulu. Kalau menurutku kalau dengar kata pondok ya dulu pertama kali karena aku belum tahu namanya pondok itu bagaimana dan kebetulan kakak juga mondok yang di tempatnya itu lumayan bagus. Jadi image pondok tuh udah terbangunnya bagus, terbangunnya positif ya. Iya, kalau orang lain yang sering kita dengar pondok yang kayak kumuh gitu ya, kayak ya gitulah. Tapi kalau di aku sendiri emang ya udah pondok aja. Bagus, meskipun enggak bagusnya enggak mewah, ini penting bagus gitu. Kalau Halil, ini berseberangan sih sama. Soalnya emang jujur, aku tuh saya nggak pernah melihat pondok se ini. Aku tuh kayak selengkap ini gitu, selengkap Tursina sebelumnya gitu. Jadi ya sebelumnya yang emang yang kumuh, yang gitu emang kepikirannya gitu. Emang gitu. Jadi kayak yang harus tidur di lantai, harus emang harus keras gitu loh, merasakan kerasnya hidup gitu. Kerasnya hidup gitu, bukan kerasnya hidup ya, apa ya? Ya kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Walaupun gak ngerasa alhamdulillah. Ya begitulah kurang lebih. Tapi ya alhamdulillah Setelah dijalani ada yang seperti itu dan ada yang enggak. Emang ada yang emang kayak they prove me wrong gitu loh. Jadi kayak sekolahnya tuh emang proof atau apa bahasa Indonesia? Membuktikan saya sendiri salah gitu. Oh ternyata pondok gak selamanya kayak gini. Ada kok yang bagus, ada kok yang emang mementingkan yang bagus-bagus gitu ya gitu. Halil nih, pertama kali ke Tursina itu udah di sini apa udah di Putra? Udah di Putra ya. Kalau pertama kali kesininya di kesini dulu. Masih di sini ya. Maksudnya masih gabung ya? Masih di sini juga. Oh, Halil pertama kali masih di sini? Oh, enggak, aku langsung dari sana. Angkatan 2 di sana. Oh, SMA. SMA. Berarti SMA langsung di situ. Iya, di sana. Cuman kalau pertama kali nginjek kakinya ke sini.
Okay. Tes juga di sini waktu itu, belum yang dipisah banget. Seiring berjalannya waktu selama 3 tahun SMA ya, dan 6 tahun ya Zer ya, itu seiring yang membuat yakin bahwasannya nanti ini bakal bagus kok, itu apa? Saya dulu? Iya boleh. Jadi awalnya emang pertama kan liatnya, karena pertama kalinya nginjek kaki itu yang di kampus ini. Jadi udah ke kan ini kan udah kayak lebih jadi duluan ya daripada yang di dari sana, Putra. Dari Putra. Jadi kayak punya progres gitu, punya kayak potensi gitu, kelihatan emang. Emang potensinya tuh emang di apa, didorong apa ya, maksudnya di apa, dikerjakan gitu, bukan yang kayak cuman sembarang udah jadi set gitu. Enggak, jadi kayak emang karena image apa, kayak first impressionnya udah kayak wah ini keren gitu loh, ditata rapi, abis itu emang menjaga lingkungan gitu-gitu dan lain-lain. Abis itu kayaknya nih emang punya visi gitu, punya visi yang emang masalah gedung ya, punya visi yang emang mau diwujudkan gitu. Nah makanya I'll give it a try gitu. Makanya akhirnya pas waktu masih di mana, waktu saya masuk tuh kan di kampus 2, di kampus di Putra. Ya, di kampus 2 itu kan baru cuman apa, Leiden sama Al-Azhar aja. Aja baru itu. Salat kita di teach gitu-gitu. Ya masa dibilang enggak? Salat di teach juga bisa. Salat masa dibilang enggak enak? Enggak, nyaman emang nyaman. Cuman waktu itu juga waktu itu juga apa? Main bola itu masih satu lapangan doang gitu. Oh iya, di depan depan ayo, gedung ayo. Apa Al-Azhar. Jadi basket di sana itu pun dapat tempatnya skatnya kecil doang. Habis itu apa tuh yang bola kan soalnya lebih dominan, akhirnya banyak. Habis yang badminton cuma dapat ya kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai udah ada apa tuh hampir semua gitu, sampai yang horse riding udah ada. Habis itu gedung Sorbonne, waktu itu saya pun ngeliat gedung Sorbonne waktu masih dibangun tuh pertama kayak paling ya pas aku lulus ternyata enggak. Pas aku kelas 2, pas kelas 10, 11, ya pas kelas 11 udah jadi kan, kaget ya, cepet banget gitu loh. Kok bisa secepat ini, berarti emang apa tuh terusinnya tuh emang pengen mempercepat semua itu untuk santri-santrinya gitu loh. Biar bisa belajar lebih nyaman, ya ini ya gitu lah. Oke, kalau Neza? Kalau aku yang dari SMP kan di sini ya. SMP, ya SMP merasakan yang... Cuman yang gedungnya cuma satunya di pojok lagi. Di pojok. Berapa orang tuh? Dulu angkatan pertama 16 orang. 16 butir itu kan. Okay. Jadi kamar, kelas, ketemu itu aja. Okay. Gak ada yang lain. Gurunya juga sama itu. Itu aja? Itu aja. Yang bersihin juga itu aja. Sama aja semua. Sampai kemudian memutuskan. Sampai, iya, SMA-nya terus lanjut aja gitu. Harus juga cari tempat lain gitu. Udah kenal kolir. Oh belum ya? Belum dong. Sorry. Yang lanjutin cuman cuma 5 orang kalau enggak orang dari 16 itu. Oke. Okay. Terus akhirnya pas lihat SMA gedungnya masih satu, ya dulu SMP juga begitu ya, gitu. Ya, akhirnya jadi juga kan intinya gitu. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Apa yang bisa kalian ambil dari pesatnya perkembangannya Terusina itu? Apakah kemudian bisa semembanggakan itukah Terusina untuk kalian apa ya namanya ya, kalian agung-agungkan yang di luar? Aku sendiri sih gak suka emang, bukan karena gak suka Terusina atau sekolahku sebelumnya, cuman aku emang gak suka kayak terlalu gue tuh Terusina loh gitu. Jadi kayak ya udah pas ditanya ngasih tahu dari Terusina, pasti mereka sih kayak dari mana itu, Terusina dimana, apa itu sih, gitu apa loh, itu kayak baru dengar. Iya emang kan soalnya emang pondok baru ya, cuman ya gitu, dibangga ya alhamdulillah bangga soalnya angkatan kedua kan masih baru banget dan udah bisa ya misalnya kayak alumni udah kemana, ada yang ke Jordan, ada yang ke mana, ke Italia, ada yang ke Turki, ke Liverpool, ke Turki, ke Kanada ya, kok ada ya kan, itu kan membanggakan banget untuk sekolah yang baru gitu loh. Jadi ya alhamdulillah bangga cuman low-key gitu. Bangga low-key. Kayak enggak terlalu apa tuh, enggak di ini loh, enggak di besar-besarin banget gitu. Okay. Oh bangga ya udah selesai gitu. Enggak usah sampai orang tuh ngedengerin omongan tuh ternyata Terusina tuh. Enggak usah kayak iya Terusina alhamdulillah gitu. Cukup begitu aja. Nizar. Iya, bersahabat juga. Kita pas kita lulus tuh pasti ya enggak ada yang kenal Terusina gitu. Jadi pas lulus kalau ditanya juga kayak gitu, dari mana Terusina? Gak ada yang tahu juga gitu. Ntar dia kenanya Terusina di mana? Nah, akhirnya pasti sekarang orang udah ada sosial media gitu kan, mesti dicari gitu kan. Dan bakal tahu sendiri dari situ. Oke.
Okay. Jadi nggak usah terlalu effort untuk menjelaskan. Nggak effort banget ya kalau sekarang ya. Iya. Tinggal cari aja di. Oke. Okay. Kemudian ini banyak banget nih yang mondok atau bersekolah tuh banyak banget yang bakal kita dapetin ya. Hmm. Entah dari sisi apa organisasi ataupun dari sisi soft skill bla 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 dan sebagainya gitu loh. Hal apa yang kemudian bisa kamu ambil dan benar-benar kamu aplikasikan di masyarakat gitu? Justru sejujurnya yang paling tak rasakan selama mondok adalah ketika kita udah di luar, yang kita dapatkan tuh malah di kelas tuh sedikit. Oh, ya. Kayak materi entah matematika atau pelajaran-pelajaran akademi itu kayaknya sampai sekarang bahkan kalau dites juga lupa gitu. Nggak yakin bisa jawab. Yakin bisa juga. Yang paling banyak dapat itu biasanya di organisasi yang jelas. Karena kan di TSA dulu juga diajarin lah. Nggak jauh beda kan organisasi TSA sama yang ada di kampus sekarang. Terus sosial sama temen, cara berteman itu yang penting juga kan. Pas mondok itu kita bisa apa pertama kali untuk dapat teman dengan gimana ya, kayak kita ada teman banyak nih. Terus kita tinggal pilih nggak kayak kecil dulu. Kalau masih kecil kan masih TK itu masih belum memikirkan gimana cara dapat teman banyak. Okay. Gitu jadi gitu. Tapi kalau udah mondok kan udah bisa mikir, akhirnya bisa milih cara ya pilih mana teman ya, semua harus kita jadikan teman, cuma kan ada beberapa yang kita anggap dia tuh teman yang bisa dekat, membuat kita ya, improve bla 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 dan semuanya. Ya itu belajarnya dari pondok. Pas SD kan enggak kepikiran enggak ke arah sana, maksudnya pas di SMP itu. Okay. Terus organisasi di kamar, di kelas itu juga pengaruh sampai sekarang cara itu. Kalau Halil, coping mekanisme itu kayak caranya kita ini menanggapi suatu hal gitu. Okay. Kan ya kayak orang-orang bilang tuh pondok kan apa miniatur masyarakat gitu. Jadi emang semua yang dari buruk baiknya masyarakat tuh bisa masuk ke sini. Enggak apa ke filter pun mungkin bisa lebih gampang gitu. Cuman emang ya beginilah hidup gitu. Itu yang alhamdulillah yang paling apa tuh paling emang berkesan gitu di buat aku gitu. Jadi kayak cara menanggapi atau mau apa ya menanggapi teman buruk gimana, yang baik gimana. Nah itu belajar dari sini, soalnya kan yang ya kita ketemunya itu aja dong. Gak mungkin kita kayak kalau misalkan mungkin kita di luar kan ketemu yang buruk kita bisa menjauh sejauh-jauh mungkin. Tapi kalau di sini kan ya aku harus ya misalkan sekamar ya sekamar sama dia, misalkan sekelas lagi ya sekelas sama dia, misalkan setafit ya setafit lagi sama dia. Jadi ketemunya dia terus, misalkan buruk ya kita pengennya kabur terus kan nggak bisa. Kita harus kayak menghadapi itu gitu. Kita harus gimana sih caranya menghadapi orang seperti ini gitu. Nah itu yang aku dapat dari pondok tuh itu. Yang dan memang, dan itu sekarang ya terjadi di kehidupan perkuliahan sekarang gitu kan ya. Maksudnya ternyata yang begini-begini ini bisa ditemenin, bisa betul. Apa membuat kita lebih improve. Ternyata yang begini enggak. Coba ada catatan lagi. Gimana? Tadi kan aku bilang di kelas nggak terlalu banyak dapat. Bukan berarti pelajarin kelas nggak penting. Betul gitu. Banget. Cuma kan tergantung tujuan kita dulu apa. Kalau misalkan nanti goalsnya setelah SMA atau pengen ngambil yang entah pengen jadi dokter atau apa, penting ya pelajaran kayak gitu tuh yang akademik. Cuma karena goal saya bukan kesana, jadi agak sedikit memprioritaskan yang lain. Gitu. Oke. Okay. Sekarang tadi disampaikan ya, sekarang sudah ngambil kuliahnya di Jordan. Kenapa Jordan, Halil dulu? Wih. Jujur sih waktu itu buat loncatan ke Madinah. Oke. Okay. Waktu itu kan waktu itu kayak apa pas SMA tuh nyari kuliah mau ke Madinah gitu. Pokoknya target Madinah enggak yang tapi itu udah dari awal emang udah target Madinah, enggak ada yang lain. Iya. PTN. Jadi awalnya iya sama sekali. Jadi makanya enggak ikut yang apa SBMPTN yang gitu-gitu apa tes-tes yang buat masuk PTN gitu loh. Perguruan tinggi negeri itu sama sekali enggak. Yang untuk apa yang apa maksudnya yang pakai IELTS itu juga enggak. Jadi emang udah Madinah maksudnya pakai ujian Al-Azhar gitu. Kan bisa tuh insyaallah. Nah, jadi emang target Madinah cuman qadarullah enggak dapet gitu. Waktu itu didaftar belum keterima gitu. Habis itu Mas Izar waktu itu bilangnya tapi ini sebelum keterima Madinah emang waktu sebelum daftar sembari nunggu ke Jordan aja gitu. Okay. Jordan habis itu di bukannya bilang iming-iming sih, maksudnya kayak ya iming-iming. Iming enggak, Jordan tuh bagus kok. Promosi ya, benar promosi. Jordan tuh bagus kok. Abis itu kuliahnya enak.
Ya alhamdulillah. Bagus. Kenapa kok ya? Alhamdulillah. Aku nggak bilang jelek. Alhamdulillah. Okay, okay. Maksudnya kayak nggak sama kayak tadi, aku tuh nggak berharap banyak nah, gitu. Jadi nggak kecewa gitu. Jadi pas udah nyampe sana, alhamdulillah. Emang kayak gini ya, tapi so far emang enak gitu, emang nggak beratin banget gitu. Alhamdulillah juga nilainya juga ya, aman-aman aja, nggak pernah kena apa peringatan dari mana, dari kampus gitu. Jadi ya Allah, dari Allah jangan dong, peringatan dari Allah beda. Oke, Nizar, kenapa Jordan? Kenapa Jordan? Karena dulu pas SMA ngambil spesialisasi Muslim School. Oke. Okay. Otomatis pasti jurusannya yang gak jauh-jauh dari agama. Dan agama expertnya jelas Timur Tengah. Okay. Kan tinggal milih Timur Tengah, ada Saudi, ada Mesir. Dubai, ya bukan Dubai, Emirat maksudnya, ada Mesir, ada Jordan. Jordan belum tahu sih saya, waktu masih itu asing. Bahkan mayoritas sekarang kayak dengar Jordan belum terlalu familiar ya. Terus akhirnya milih, saat itu milih Saudi juga, Madinah. Cuma ya belum rezeki. Terus akhirnya itu waktunya udah mepet. Jadi waktu lulus SMA ke waktu masuk ajaran baru kuliah itu kan mepet. Jadi pilihannya harus langsung cepat-cepat, enggak mau gap year lagi kan gitu. Iya, maksud udah gap year lagi. Udah ada, kita udah setahun kan, kita udah. Iya benar. Gitu. Terus akhirnya karena waktu yang pendek itu milih alternatif lain, apa yang sekiranya tuh mudah, enggak ribet karena males juga. SMP SMA ini udah effortnya udah banyak gitu loh, jadi udah kayak kuliah nih enggak ya, kuliah dia ya tinggal menikmati dikit-dikit lah, meskipun effort tetap ada. Mesir saat itu juga masuk ke list, cuma gak dikasih izin sama orang tua, gak tau kenapa. Akhirnya saat itu ada teman juga yang dia udah apply duluan ke Jordan. Menarik katanya kayak gitu, boleh ya udah coba ke Jordan. Ternyata alhamdulillah gak terlalu sulit gitu lah Jordan. Dan untuk apa namanya, pembelajaran kayak kurikulumnya itu juga sedikit beda dari negara Arab yang lain. Lebih ringan, lebih gimana kurikulumnya kalau di sana? Kurikulum sebenarnya nggak jauh beda dari Mesir sih untuk apa namanya. Sama ya? Kalau di Jordan tuh dia sama, model kampusnya? Dia di bawah kementerian semua. Oh, kalau di Indonesia kan bisa satu kampus sama kampusnya kan bisa beda ya? Kalau di sana pasti Jordan, sama. Negeri sama swasta, ada berapa memang keputusan tuh dia yang dipenuh sama pemerintah, tapi berapa dari kampus. Cuma untuk masalah kurikulum dan lain sebagainya itu emang full dari negara. Itu gara-gara juga kerjaan. Satu fakultas syariah semua gitu ya. Nah karena ini syariah juga jadi... Oh iya gitu. Jadi satu fakultas itu syariah. Semua ketentuannya dari pemerintah untuk... Iya. Oh, gitu. Untuk teknisnya baru kampus yang... Oh yang punya otonomi sendiri. Yes, ya. Oke. Kayak model ujiannya gimana itu kampus. Berarti nggak ada kayak bayang-bayang, oh nanti aku Jordan emang sengaja nih milih Jordan karena... Rata-rata destinasi ya? Wisata misalnya. Rata-rata teman-temanku semua yang ada di Jordan sekarang, yang di sana, kalau ditanya nggak ada mereka yang tujuannya memang ke Jordan. Dengan sengaja memilih. Sengaja dari dulu gitu, nggak ada mayoritas. Kayaknya kalian dari kecil dengan Jordan gak sih? Nggak pernah kedengeran. Nggak pernah tahu, emang baru pertama kali. Oh gitu? Iya, beberapa pas Mas Nizar nih ngasih tahu, maksudnya kayak ngajak dia ke Jordan. Itu baru kayak research Jordan tuh. Apa sih? Untuk destinasi wisata pun ya nggak banyak gitu. Nggak terlalu famous, karena hanya Petra yang terkenal banget ya. Itu pun cuma satu tok gitu. Maksudnya ada yang lain yang bagus, cuman orang-orang tuh nggak familiar gitu ya, kayak kata Mas Hizer gitu. Ternyata pas sudah sampai sana ya alhamdulillah, pembelajaran juga alhamdulillah oke. Gitu. Terus untuk tempatnya juga oke. Okay. Meskipun gak terlalu... Be an expectation ya nih? Apa gak ada expectation? Kecewa dan? Enggak kecewa. Oh, enggak kecewa. Karena dulu gak ekspektasi tinggi. Oh, gitu. Okay. Ya udah namanya belajar dimanapun sama aja meskipun tempatnya di Emirates yang menurut kita tuh bagus. Kalau orangnya juga males-malesan kayak... Ya udah sama aja. Kayak siapa ya? Kayak orangnya. Gak nyebut. Iya. Gak nyebut tau. Juga sama aja gitu loh. Oke. Jordan dan syariah ya, nama jurusannya itu fakultas syariah jurusan usul fikih, fikih wa usul. Sebenarnya sama ya, beda ini. Kalau di Halil spesifikly bahas apa kalau di jurusannya usul fikih ya. Usul fikih jadi kayak kedalaman apa tuh, kalau fikih kan dari apa ya, yang kita tahu tuh kan hukum Islam, ahkam itu kan ahkam. Jadi usul itu masuk lagi kayak asasnya gitu kan, dari kayak asal, dari bahasa asal. Usul itu asal-asal gitu. Usul fikih ya, asal-asal hukum gitu.
dari jadi kayak kita emang drilling sampai ke bawah gitu untuk aku tuh mempelajari ahkam gitu Al-Qur'an dan Sunnah yang dari sana. Oke, apa sih salah satu yang dibahas di situ gitu? Kalau dibahas tuh emang apa? Untuk awal-awal tuh sama yang kayak kita pelajarin di pondok gitu kan. Thaharah, salat, siam, puasa, zakat dan haji, ya pokoknya gitu. Tapi setelah itu lebih dalam gitu. Contoh kalau di sini kan cuman membahas thaharah tuh apa sih, habis itu salat tuh apa sih. Ya salat itu adalah apa namanya ibadah yang diawali dari takbir dan selesaikan dengan salam kan gitu. Betul. Ya betul ya. Takut lu luar. Pakai bahasa Arab. Jangan lupa. Jangan. Itu dibuka soalnya. Jadi biar kan ini kan mungkin viewer ada yang enggak bisa bahasa Arab jadi bisa gitu loh. Bisa. Gitu ya. Bisa insyaallah. Oh iya benar ya. Oke. Tapi kalau apa untuk apa yang kita pelajarin di S1 tuh lebih dalam gitu. Kayak udah ke pembahasan 4 madhab gitu. Pendapatnya apa tuh Imam Syafi'i mengenai doa kunut. Okay. Doa kunut. Ini nih yang common banget yang di Indonesia. Banget di Indonesia juga yang contoh kayak emang apa ada orang yang membaca dan enggak pas subuh kan gitu. Nah, itu dibahas tuh di sana. Kenapa Imam Syafi'i apa tuh membilang bilang kunut itu sunnah. Kenapa Imam Hanbal tuh bilang enggak? Kenapa dan apa tuh Aimatul Arba'ah yang lain itu bilang apa tuh ikhtilaf gitu. Berselisih berbeda-beda pendapatnya. Nah, itu kita tuh membahasnya di sana. Kita belajarnya tuh di sana gitu. Apakah mungkin karena satu hadis ini apa tuh dalil satu ini dianggap lemah sama satu ulama ini atau dan juga yang apa oh enggak yang ini kuat kata contoh ulama A mengambil keputusan ibadah A itu apa tuh sunnah gitu yang satu itu enggak gitu. Nah karena mungkin apa tuh ulama ini oh ini soalnya dalil saya ini sedangkan yang apa yang ulama yang B saya tahu ada dalil itu cuman menurut saya itu hadisnya lemah atau sanadnya terputus. Nah itu kita belajar itu di sana gitu. Kalau di Nizar di fikih dan usul al-fiqh wa usul, jadi perbedaan usul fikih sama fikih wa usul jadi Jordan gini, di fakultas syariah itu ada tiga kisem, apa kalau di Indonesia jurusan itu biasanya ada tiga kalau di syariah ada usul din, usul fikih sama ekonomi Islam biasanya di bawah ekonomi Islam itu di bawahnya syariah. Oke. Kebetulan di kampusku yang di Applied Science University ini baru buka fakultas syariah, masih baru. Jadi masih belum terlalu banyak lulusannya gitu. Jadi masih buka satu apa tadi? Jurusan. Satu jurusan yang dibuka akhirnya fikih wa usul. Perbedaannya apa usul fikih sama fikih wa usul? Kalau fikih wa usul itu mengkombinasikan pelajaran usuluddin sama usul fikih. Jadi dikombinasikan, ya? Cuma mayoritas pelajarannya tetap pelajaran usul fikih. Jadi kalau usul fikih itu biasanya pelajarannya ke itu pelajaran usul fikih terus hukum fikih hukum kayak yang tadi. Tapi kalau usuluddin itu lebih ke hadis, Quran, tafsir dan lain sebagainya itu lebih ke apa namanya? Masadirul ahkamnya gitu. Dan kalau sumber-sumber hukumnya ya, sumber hukum. Kalau ekonomi Islam jelas beda kan tentang ekonomi gitu. Akhirnya karena ini masih baru belum bisa buka apa jurusan yang lain di mix. Oke. Karena usuluddin dan usul fikih. Cuma mayoritas tetap pelajaran usul fikih. Jadi semua dipelajarin. Oke. Sama berarti ya, kurang lebih. Ya, cuma saya enggak belajar. Cuma kalau usuluddinnya. Kampus dia memang sudah kampus lama kan akhirnya sudah terpisah. Jadi fokus di usul fikih aja. Karena masih izarnya dua-duanya. Insya Allah berarti pintar. Emang. Oke. Kalau misalnya kita lihat nih ya ilmu-ilmu yang itu kan bisa dikatakan ilmu-ilmu cabang lah ya usul fikih, usul din, fikih dan sebagainya itu kan dia ilmu alat lah ya, ilmu alat untuk kemudian mencapai. Karena kan kita jauh nih jaraknya sama Rasul, kemudian ada ilmu-ilmu alat itu untuk membantu. Membantu penyampaian ilmu dari Rasul gitu maksudnya tuh dari sekarang ke kita sekarang. Gitu ya, jadi gitu penyambung gitu ya. Kan gitu kan ya, pada dasarnya kan sebenarnya semuanya itu akan benar gitu. Maksudnya dengan perbedaan yang tadi yang Halil bilang ya ada 4 imam ya yang kita bisa ambil begitu, 4 mazhab yang bisa kita ambil dan sebenarnya semuanya sama ya Lil ya. Semuanya menuju Islam gitu. Iya benar. Sumbernya sama. Maksudnya, sumbernya sama. Cuma nanti
perbedaan pendapat tuh jadi kayak mazhab tuh lebih ke apa metode cara mereka mengajar gitu. Metode cara. Masa kan mazhab tuh dahaba maksudnya kayak pendapat mereka kan. Cuman pas kita juga apa tuh kayak masuk ranah itu tuh kayak metodenya Imam Hanafi apa tuh melihat Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Ini metodenya Imam Hanbal pas melihat apa tuh Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik gitu. Jadi kan berbeda pandangan gitu. Sama seperti yang aku bilang tadi ada dalil-dalil yang emang menurut mereka ini kuat, mereka lemah. Jadi emang akhirnya berbeda pandangan gitu. Belum lagi ternyata karena pengaruh guru-guru mereka yang apa tuh pengaruh zaman pada saat itu. Pengaruh zaman juga. Jadi kan emang apa permasalahan-permasalahan yang ada dari setiap zaman ke zaman kan berbeda-beda. Pasti muncul apa tuh fikih hukum-hukum baru. Tapi kaidahnya masih sama gitu. Kaidahnya masih sama. Kaidah jadi kaidah dari zaman Rasul sampai sekarang tuh masih sama, cuman hukum-hukumnya tuh bakal berbeda. Soalnya sama kayak tadi masa kita mengharamkan ntar naik mobil. Soalnya daripada zaman sekarang nggak mungkin tuh. Ya jadi kaidah yang kita ambil, soalnya pun dalam Islam itu nggak semua tuh dispesifikkan gitu. Ada yang dengan dalil-dalil umum aja, contoh kayak anggap aja kita makan sesuatu apa ya, makan apa ya, contoh minum Milo gitu, susu Milo. Kan kita apa nggak tahu tuh haram apa halalnya. Soalnya misalkan anggap ada yang bilang haram, loh kenapa haram? Soalnya jangan Rasul nggak ada, kan nggak bisa gitu juga. Nah makanya diambil kaidah ya, selama itu nggak ada kayak unsur-unsur yang haramkan. Memabukkan mungkin salah satunya gitu juga, ya nggak apa-apa gitu. Makanya kita ambil, makanya di Islam pun apa tuh hukum yang umum tuh juga ada gitu. Hukum yang umum juga ada. Oke. Nah sejauh ini nih dengan sudah 2 atau 3 tahun sudah di Jordan itu mulai merasakan kebermanfaatan ilmunya enggak? Maksudnya adalah ketika kalian sekarang kayak lagi libur nih pulang ke Indonesia, kalau melihat realita di masyarakat bla 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 dan sebagainya, kemudian kalian mengambil kesimpulan sendiri, maksudnya tidak untuk di ini ya, tidak diutarakan gitu, maksudnya dengan sendirinya kayaknya yang ini apa relate sama yang ini gitu. Sesederhana kita pasti kan lulusan Timur Tengah, image orang nggak jauh-jauh dari namanya agama gitu. Okay. Pasti tanya sebelumnya tentang masalah fikih, masalah ibadah, masalah apapun itu yang kaitannya sama agama gitu. Ya pasti ditanya tentang hukum. Oke. Okay. Ya kalau ditanya hukum, insya Allah bisa. Karena kan di kampus diajarkan gitu loh. Kalau di Halil? Lebih ke pribadi sih. Jadi kayak ibadah tuh lebih tenang ya. Soalnya kan udah tahu cara yang benar dan yang sudah jelas. Kan maksudnya kan sebagai mahasiswa yang juga kita kan nggak boleh kayak mahasiswa cuman kayak manut doang kan, kita kritis gitu. Maksudnya kan kalau beda dengan yang waktu SMP SMA emang disuruh manut dulu. Kayak contoh, nah ini sholat gitu kan, habis itu ini dalilnya selesai. Nah habis itu kan kalau di apa tuh mahasiswa kan kita mendalami yang adillah itu, misalnya dalil-dalil itu kayak apa tuh ibadah ini dalil-dalilnya apa saja, kan cuma bukan satu tapi banyak, gini. Akhirnya dari situ kita apa tuh yang dulunya emang sholat sekedar sholat, sekarang tuh sholat dan membenarkan soal sholat gitu. Jadi yang awalnya sholat, oh ternyata contoh apa, oh pas ruku, oh ternyata bukan subhana rabbil a'la, subhana rabbil adzimi wa bihamdih, kan gitu. Jadi ya oh ternyata ini yang benar gitu. Akhirnya lama kelamaan lebih tenang ibadah gitu. Jadi enggak was-was lagi gitu, lebih tahu cara ikut-ikutan doang gitu kan. Karena misalkan ikut-ikutan doang kan emang bukan menyalahkan, tapi kan ada yang bisa ada yang salah gitu. Misalkan orangnya emang kayak orangnya tuh masih abu-abu gitu, belum kayak ini benar apa enggak orangnya, nah gitu loh. Bukan asatid ya, misalkan orang. Ini orang misalkan emang ikutan orang gitu. Nah, jadi misalkan udah punya ilmunya, jadi ada ketenangan dan ada penangkal dari yang salah gitu. Ya lebih ke pribadi sih. Kalau untuk kayak kalau yang untuk manfaatnya ke masyarakat sih belum. Soalnya saya pribadi sih emang cuma ke keluarga aja. Paling ya keluarga cuma nanya hukum ya, bisa insya Allah misalkan jawab ya bisa. Misalkan enggak ya saya bilang ya, oh maaf enggak tahu. Misalkan salah ngomong kan maksudnya bawa-bawa agama ya. Misalkan salah ngomong ya karena Allah gitu. Misalkan bahaya juga. Oke. Apa yang pengen kalian capai di kerangka jurusan itu? Apa ya? Ambisi besarnya tuh apa sebenarnya? Ini pertanyaan yang mamaku tanya juga sih beberapa waktu yang lalu, ya serius. Ada beberapa hari ini mama nanya kayak gitu. Kalau pribadi sih bahasa itu kan kayak life goal ya, apa target gitu. Target gitu.
jujur sampai sekarang saya nggak tahu gitu. Belum kebayang. Belum kebayang sama sekali. Dari dulu sampai sekarang tuh kayak emang awal emang kayak ngikutin dulu gitu, ngikutin dulu alurnya kemana. Misalkan ada kayak hint dari Allah, dari maksudnya kayak Allah kan pasti ngasih hint. Gak mungkin Allah tuh maksudnya kayak ngebiarin hambanya sendiri gitu loh. Pun sampai sekelas Fir'aun yang udah zalim sampai ngebunuh anak, sampai apa namanya, pokoknya anak-anak bayi kan dibunuh tuh. Sampai kayak sezalim itu pun masih dikirim dua nabi malah. Saking Allah tuh sayang sama Fir'aun yang gitu. Sampai dikirim Nabi Musa sama Nabi Harun untuk mengingatkan gitu kan. Mengingatkan, kamu tuh harus humble, yang gak tuh kamu bertuhan Allah, Tuhan semesta alam gitu. Nah, masa aku yang sekecil itu, yang gak sezalim itu, gak ditinggal sama Allah tuh. Yang aku tuh, sampai sekarang tuh, menurutku tuh, aku belum nemu gitu loh, target gitu. Soalnya misalkan untuk belajar gini yang saya, kayak aku bilang tuh emang sampai sekarang buat nenangin diri aja, nenangin diri kalau ibadah yang baik dan benar itu gimana, bukan baik aja tapi benar gitu. Berarti sejauh ini masih di tataran internal dulu ya, untuk kemudian nanti mungkin kita nggak tahu kemudian seiring berjalannya waktu selesai mungkin akan ada pergerakan yang masa Allah. Iya, sama berarti goals kenapa ngambil jurusan itu, jurusan Islam ya, atau lebih tepatnya tapi ilmu Islam itu ya. Islam karena menurutku emang basic agama itu basic banget ya. Karena agama bisa dipakai di kehidupan apapun, di lini apapun. Itu beda sama jurusan lain, misalkan kita ngambil ini belum tentu bisa dipakai ke ini gitu. Beda sama agama bisa masuk ke apapun. Makanya menurutku paling penting pertama ambil jurusan agama dulu, meskipun nanti itu tujuan apapun, yang penting pertama agama dulu. Nanti S2 mungkin bisa beda ke selain agama, yang penting agamanya udah dasar dulu, udah jadi dapat dulu dasar, udah punya fondasi gitu ya, fondasi jadi udah aman gitu. Oke, sudah berkelana dan melanglang buana nih kemana-mana ceritanya ya kan. Boleh dong ada sedikit pandangan lah ya, pandangan tentang Islam di dunia tuh sekarang kayak gimana sih? Yang sudah kalian datangi negaranya gitu. Dari Nizar dulu gitu. Memang aku 60% itu keluar negeri buat belajar. Okay. Sisanya buat main, diri aja. Karena nggak full untuk belajar. Pasti apapun bisa dapat pelajaran. Kayak contoh untuk pelajaran, maksudnya pelajaran di perkuliahan gitu. Kalau di Arab pasti memang datang Islam dari Arab ya. Jadi orang-orangnya memang mayoritas Islam, kebudayaan juga masih Islam dan ya masih murni lah bahkan Islam itu ada di orang Arab. Kalau kita bahas ke Eropa, karena kebetulan beberapa bulan yang lalu memang aku main ke negara Eropa gitu kan, pengen tahu aja. Pertama pengen belajar bahasa, kedua pengen tahu gimana sih Islamnya gitu. Di samping main-main juga kegiatanku mayoritas main ke masjid yang ada di Inggris waktu itu. Kalau aku lihat memang perkembangan Islam di Eropa itu memang lagi kayak itu karena pada saat itu memang pertama kalinya ke Inggris ya. Jadi ekspektasi kebanyakan itu pasti agama non-Islam gitu. Cuma pas sampai sana baru turun dari pesawatku itu udah ketemu orang-orang yang berhijab, orang-orang yang pakai peci, bahkan musola pun ada di mana-mana gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu bahasanya, nggak mungkin kok banyak musola di sini yang dimana negaranya bukan negara Islam gitu. Beda sama Arab, bahkan di Arab itu mola bahkan di bandara itu jarang mereka menyediakan musola. Iya, gitu. Iya. Ini beneran ya kan? Oh iya, di Jordan ada. Di Mesir juga Jordan ada, tapi kebanyakan orang-orang nggak pakai musolanya. Makanya kalau nggak dipakai ditutup gitu. Oh, orang-orang iya. Sukanya sholat di masjid. Jadi enggak di bareng depan pintu di sebelah kursi. Jadi, gitu. Contoh kayak udah waktunya sholat, ya udah dimanapun yang dia ada agak minggir dikit sholat gitu. Oh. Gitu. Ya, di jalan pun mereka kalau ada space sholat aja di situ. Oh, oke. Okay. Nggak nyediakan tempat khusus. Nggak nyari mana nih tempat sholatnya gitu masalahnya. Bisa punya space gitu. Beda sama di Eropa, jadi mereka kelihatan gitu menyiapkan dari fasilitas musola, tempat wudhu itu juga ada. Jadi agak sedikit kaget kan, wah dari bandara aja udah kayak gini. Akhirnya masuk ke negaranya makin apa namanya yakin bahwa Islam di sini juga berkembang gitu. Masjid juga Islamic Center di setiap kota tuh ada, di Cambridge ada Islamic Center, di London juga ada Islamic Center. Jadi punya Islamic Center sendiri. Kalau Halil selama ini jalan-jalan? Selama ini sih
gimana ya, alhamdulillah kan saya kebanyakan tuh waktu jalan itu ya Malaysia, Singapura, maksudnya yang pernah itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Amerika, California, Miami, Naples, di sana. Abis itu beberapa, kalau Eropa belum pernah, beberapa negara tertentu kayak Jordan, Saudi. Oh, Jordan sama Saudi aja gitu. Jadi untuk selama ini sih, kalau di Jepang ya apalagi ya, kan ada Masjid Jami Tokyo itu. Itu emang Masya Allah, dan emang tuh terpengaruhnya sama apa? Sama ini, sama apa? Arsitektur Turki. Jadi kalau dilihat tuh emang waktu itu Islam dibawa, maksudnya kayak dibawanya waktu itu sama orang-orang Turki gitu. Kalau itu emang juga Utsmani kan itu, daulah Utsmani kan besar banget ya, sampai Rusia pun waktu itu pernah sampai dapat, Uni Soviet itu pun belum dapat. Mungkin karena beberapa bagian dari Rusia itu dapat, Jepang kedapatan gitu. Habis itu ya sejujurnya tuh nggak perhatian banget gitu, nggak perhatian. Cuman beberapa tuh kayak ngena, oh ada Islam gitu aja. Soalnya waktu itu di Jepang juga gak banyak kan, banyak yang ateis dan Shinto gitu, ateis dan Shinto. Di Amerika tuh dilihat ya masjid, dibilang gak banyak enggak juga gitu. Cuman udah mulai gitu, alhamdulillah. Taklim tuh udah terbuka gitu. Orang-orang juga udah pada open ke Islam. Dibilang rasis pasti ada rasisme tuh, pasti ada ke orang-orang Islam. Cuman udah lebih open mereka, udah lebih ya terbuka untuk mereka gitu, dan banyak juga yang masuk gitu, masuk Islam gitu, alhamdulillah gitu. Oke. Delas, bolehlah kasih pesan dan harapan lah untuk adik-adik yang masih mondok nih di Tursina. Dari Halil dulu. Sabar. Sabar, insya Allah nggak lama kok. Ini ya apalagi yang baru masuk kelas 7 kan, masa baru masuk SMP, misalkan mau ngelanjutin pun sampai SMA mondoknya ya sabar aja. Soalnya di surat An-Nisa tuh emang sabar tuh baik. Maksudnya sabar tuh lebih baik gitu loh. Jadi ya sabar aja gitu. Kapan waktu indahnya ya sabar juga. Sabar dan jalani. Insyaallah ya nemu ininya kok. Allah tuh maha baik, Allah maha mengetahui gitu. Jadi ya ikutin dulu, jalanin dan tawakal gitu. Jangan cuma tawakal doang tapi enggak ada effort ya. Sabar, tawakal. Insyaallah najih semuanya, insyaallah sukses lah gitu. Gak di dunia gak apa-apa, di akhirat yang penting. Oke, Nizar. Pesan. Kita berdua di sini udah masuk masa perkuliahan gitu ya. Yang mana sebelumnya juga mondok seperti teman-teman juga yang ada di Tursina ini. Dan udah pernah merasakan semua dari awal sampai terakhir, terus udah pernah selesai. Ada bukti kalau kita tuh bisa lulus, kalian juga bisa lulus dengan betul baik kayak gitu. Insya Allah semua yang ada di Tursina ini sudah di tujuannya baik semua, nggak ada yang nggak bermanfaat, agenda apapun itu tentang pelajaran, life skill apapun itu pasti akan bermanfaat. Walaupun kita juga dulu berpikiran ada satu hal yang apa sih kok ada kayak gini gitu, yang nggak tahu nggak mau itu gitu. Ya kayak gitulah. Benar. Itu ternyata suatu waktu akan terpakai juga yang menurut kita nggak berguna itu. Jadi jangan punya pikiran nggak mau ikut satu agenda karena itu bukan tujuanku, bukan di situ. Jadi ikutin aja semua karena semua akan terpakai, entah itu kapan nggak tahu, karena kita juga beberapa hal yang itu juga kita sudah lewati gitu. Jadi betul, insya Allah semua manfaat, nggak ada yang ya, insya Allah semua manfaat ya. Cuman tinggal waktu bermanfaatnya itu nanti yang betul ditunggu nanti aja. Atau masih 20 tahun lagi. Oke, terima kasih banyak nih Halil Gibran Ibrahim. Bener ya? Dan Nizar. Filman Yunani Nizar. Abdur ya. Yo, lupa. Terima kasih banyak sudah datang di Tursina Inspiring Podcast kali ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil dan dimanfaatkan. Dan sampai jumpa di tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.